kedatangan Coldplay. Ya, sekarang saya dengar berita arus penolakan kedatangan Coldplay semakin membesar dari orang-orang yang tidak kebagian tiket. Ya. Jadi yang nggak kebagian tiket dibilang aku bela 212 aja gitu. Ya itu. Itu sudah direncanakan sama IO-nya dan aku bukan fansnya Coldplay. Aku nggak ikut war tiket, aku nggak ikut buat buru tiket. Cuman kalau nanti ada kesempatan aku masuk ke dalam, insya Allah aku akan dengan pakaian di sini aku masuk buat suasana. Mudah-mudahan ada satu orang dua orang yang tiba-tiba lihat aku dapat hidayah. Mudah-mudahan ada satu orang dua orang taubat ya dari Ustaz Diri ya, dia gitu. Jadi aku bagiku ya ini sebuah kesempatan kita untuk menunjukkan bagaimana akhlak attitude-nya umat orang Islam, orang Indonesia dalam memuliakan tamu. Kalau dia sempat datang ke sini kan jadi tamu kita. Itu banyak yang menentang. Pasti banyak yang menentang. Kita apa yang dia kampanyekan semua orang menentang. Gak ada orang setuju dengan apa yang mereka kibarkan bendera itu. Ya, aku gak setuju. Cuman kalau dari musik kan terbukti dia band nomor 1 sekarang untuk play kan. Kalau tiket 13 juta aja orang beli. Sampai temanku disuruh sama mamanya suruh coret nama di kartu keluarga agar minta duit. Tapi selain mungkin dari lambang-lambang kayak pelangi gitu, mungkin dari musik-musiknya, lirik-liriknya. Kali ini juga ada, hati-hati nih kaum muslimin ya. Coldplay kan dia agamanya bukan Islam, jadi lirik-lirik lagunya tentu tidak dia akan sampaikan sesuai dengan keyakinannya dia. Jadi tidak semua lagu yang harus kalian kalau nggak ngerti artinya jangan ikut nyanyi gitu. Kita kan kadang-kadang euforia aja bang, sebetulnya teman-teman kan memang melihat, bahkan teman-teman yang beli tiket tuh kutanya, kamu tahu lagu Coldplay nggak? Nggak tahu, kenapa beli? Orang tadi mau aku beli juga gitu. Nah, jadi pada ikut-ikutan aja rata-rata. Apa mau bergabung dengan PA212 untuk? Kan aku udah nyampaikan posisiku kemarin. Aku tidak takut dengan konser Coldplay, aku tidak menantang kedatangan mereka, cuman aku menganggap itu adalah dakwah tuh. Itu aja. Kalau mereka sempat datang, orang jangan ke Coldplay. Orang Slipknot datang aja aku datang. Enggak ada masalah. Apakah karena emang Coldplay juga salah satu musisi? Iya, karena aku musisi juga. Dan aku mengenal Islam kan memang di tempat hiburan. Maka aku memahami Islam itu seperti dakwah itu seperti cahaya. Nah, tak mungkin cahaya takut dengan kegelapan. Yang ada cahaya akan datang ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Begitu bang, jadi nggak usah takut. Mungkin melihat tadi